الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال وقال عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا الدنيا ربا فتتخذكم عبدا اكنزوا كنزكم عند من لا يضيعه فإن صاحب كنز الدنيا يخاف عليه الآفة وصاحب كنز الله لا يخاف عليه الآفة. وقال عليه الصلاة والسلام. Seterusnya berkata Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, لا تتخذوا الدنيا ربا. Kamu jangan ambil dunia menjadi tuan. فتتخذكم عبد عبيدا. Nanti ia akan menjadikan kamu hamba. Uknuzu kanzakum, simpankan, simpanlah oleh kamu kanzakum, perbendaharaan kamu, inda man la yudayyi'uhu, di sisi orang yang tidak mensia-siakannya. Fa'ina sahiba kanzid dunia, kerana bahwasanya
orang yang menyimpan dunia, orang yang menyimpan perbendaharaan dunia, yukhafu alaihi al-afatu, dibimbang, ditakuti ke atasnya al-afah, kerosakan. Wa sahibu kanzillah la yukhafu alaihi al-afatu. Sedangkan orang yang menyimpan perbendaharaan Allah, la yukhafu alaihi al-afatu, tidak ditakuti ke atasnya kerosakan. Seterusnya Nabi Allah Isa AS menyebut, kamu jangan jadikan dunia sebagai tuan, nanti dia akan menjadikan kamu sebagai hamba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana Sana Ali karramallahu wajhah juga pernah menyebut, kunu abna al-akhirah wala takunu abna ad-dunya. Kamu jangan jadi orang-orang dunia, tapi jadilah kamu orang-orang akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana maksud orang-orang dunia? Ataupun apa makna ahlu dunia? Maksud ahli dunia ialah pencinta dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu orang yang bermukim dalam hati dia hubbud dunia, kecintaan kepada dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, macam mana tahu cinta? Tahu cinta melalui rasa ataupun perasaan dalam hati. Pada hilang dan rosaknya dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau hilang sedih, susah hati. Sayang hilang. Kalau rosak sama juga, Allah rosak dah. Walaupun dia kata Allah, tapi dia sedih. Itu bererti kita ahli dunia. Macam mana boleh kita faham? Macam mana boleh kita buat untuk mengelak daripada kita jadi macam tu? Kita kena faham macam ni. Dunia bukan hak kita. Semua yang ada pada kita bukan milik kita. Semua yang ada pada kita, semua kepunyaan Tuhan. Jadi bila semua tu hak dia, bila-bila masa saja dia boleh ambil. Contoh, orang yang tinggal motor rumah kita, dia bagi salam, kita pun waalaikumsalam, dia kata motor ni nak tinggal ni. Saya nak pergi Kuala Lumpur Ustaz, nak pergi dalam 5 hari 6 hari macam tu. Motor-motor ni saya tinggal sana, tolong tengok-tengok lah. Ni kunci, nak naik tu boleh lah, pergi mana-mana, tapi jangan pergi jauh sudah. Dia pesan macam tu. Kita pun alhamdulillah boleh naik motor dia. Motor aku kat cahaya, motor dia canggih sikit. Akhirnya kita pun naik motor dia sana sini, sana sini, tapi tak pergi jauh lah. Dia balik main masalah Sayyidina Muhammad, bagi salam, assalamualaikum, kita punya waalaikumsalam, kita main motor, ambil berapa motor macam tu lah. Agak-agak dia marah kita, awak ni macam ni baik motor aku ni, lagi nak marah. Kita tinggal ya, tinggal sat ya, nak pergi dia nak pergi Kuala Lumpur, tolong dia tengok, jaga-jaga, tengok-tengok, tegang leher, kata motor dia pula. Tentu tak patut.
Begitulah dunia yang ada pada kita ni, masalah sana Muhammad, semua bukan hak kita, semua hak Allah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau gitu, tenanglah ketika mana dia hilang, ketika tenanglah ketika mana dia rosak. Terimalah dengan redha Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata dia bukan hak kita. Jadi jangan jadikan dia tuan kita. Tuan ni macam mana pula? Jadi kita tu macam contoh orang yang kerja dengan orang. Orang yang kerja dengan orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah orang yang berkhidmat untuk orang. Contoh orang yang kerja dengan KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, dia berkhidmat pada kerajaan Malaysia. Orang yang kerja dengan orang ialah khadam orang. Umi, jangan nak kata putih ni, nak pis-pis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Putih nak pis-pis. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita kerja dengan orang, hak putih tu nak pergi hantar kedai. Kata putih tu. Hantar kedai. Hal lain apa? Putih ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita berkhidmat kepada orang, tutup lampu. Begitu berarti kita memperhambakan dirinya kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya contoh, kita kerja dengan orang, kita makan gaji dengan orang lah. Bila dia suruh tu, kita kena buat lah tu. Bila dia suruh ni, kita kena buat lah ni. Itu makna khidmat. Jadi begitulah orang yang berkhidmat kepada dunia. Bila mana seorang tu berkhidmat pada dunia, siang malam pagi petang, otak dia, hati dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah pada yang dia khidmati itu, pada yang dia sayang itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama apa? Yang pertama ialah penjagaan. Cuba tengok Ustaz apa apa sih? Kami tak faham kot. Kereta putih tu jangan buat pi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi begitulah yang diertikan dengan menjadikan yang kita perhambakan diri itu masalah Sayyidina Muhammad, ialah kalau kita menjadikan fokus kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad untuk kita berkhidmat dengan dia, maka bererti kita jadikan dia Tuhan. Contoh, kamu khidmat pada guru-guru kamu, bererti kamu jadikan mereka Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz pun kalau nak suruh ambil saat tu, tu komen sini. Itu maknanya kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad telah memperhambakan diri kepada yang kita jadikan dia Tuhan kita. Lepas tu Sayyidina Ali sebut, man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Siapa yang ajak aku satu huruf, aku dah redha menjadi hamba kepada dia. Berarti aku dah perakukan dia ialah guru aku. Bila dia ustaz aku,
aku redha untuk aku memperhambakan diri aku pada dia. Satu huruf ya. Satu huruf je dia mengajak kita, dia ustaz kita dah. Sayyidina Ali kata, aku dah redha menjadi hamba dia dah. Jadi subhanallah, sebab itu orang yang menjadikan dunia sebagai tuan dia, tutup pintu Ustaz Farah. Jadi sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang menjadikan dunia hamba dia, orang yang menjadikan dunia ialah hamba dia, ialah orang yang tidak menjadikan dunia tuan dia. Kalau tuan sanggup memperhambakan diri sepenuh masa, sepanjang detik dan ketika, ialah pada dunia yang dia memperhambakan diri. Jadikan dunia tuan, akhirnya kita akan jadi hamba dia. Qala uknuzu kanzakum inda man la yudayi'uhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Simpankan oleh kamu akan dunia di sisi orang yang tidak mensia-siakannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dunia ni kalau kita nak titipkan, titipkan kepada orang yang tidak mensia-siakan. Apa maksudnya? Kepada orang yang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak akan merosakkan dunia tu. Contohlah, ini satu formula. Kalau nak lantik bendahari, jangan lantik orang miskin, lantik orang kaya. Kalau lantik orang miskin, orang tak ada duit, nanti dia ambil duit tu, dia nak pakai dululah, apalah. Tapi kalau lantik dari orang yang ada duit, dalam dalam otak dia, dia tak cakna dah tu, dia tak aku dia ada dah. Jadi maksudnya masalah Sayyidina Muhammad, orang yang mensia-siakan ni, makna kita simpan dunia kat dia, nanti dia akan merosakkan. Siapa orang yang akan merosakkan dunia ni? Pencinta dunia. Kita tinggal kat dia, dia rosakkan, dia ambil, dia khianati. Itu bahayanya ahlul dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fa inna sahiba kanzid dunya, kerana orang yang pegang perbendaharaan dunia, yukhafu alaiha al-afatu, ditakuti ke atasnya rosak, kerosakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerana orang yang pegang perbendaharaan dunia, dia akan merosakkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh no? Ahli dunia, kalau dia kaya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tak cukup lagi dengan apa yang ada, dia nak lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu Nabi sebut, ahli dunia ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau diberi kepada dia satu lembah daripada emas, dia nak lagi selembah lagi, tak cukup. Jadi kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia dah kaya dah, kita nampak dia ni boleh tolong kita kot, salla Sayyidina Muhammad, kita pun kata minta tolong Datuk, tolong Ustaz. Dia kata boleh, tapi peratus kat dia kena separuh. Nak lagi, ada lagi, nak lagi. Ha, ni kalau dia panggil ahli dunia. Bukan semesti orang miskin juga bukan ahli dunia. Orang miskin kadang-kadang dia lebih maruk dunia daripada orang kaya. Berarti dia juga ahli dunia juga.
Cuma tak ada peluang aja, cuma tak ada duit ya. Tapi kalau ada peluang, dia pun akan ambil. Dan tak semesti juga orang yang kaya itu ahli dunia, tak semesti juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada setengah orang kaya-kaya, masya-Allah Sayyidina Muhammad, dunia ni dah tak ada apa pada dia. Saya pernah jumpa dengan seorang jutawan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya kata, entah ni dengan duit ni macam mana? Dia kata, ana dengan duit ni sampai ana tak fikir dah duit. Kaya. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, kalau tak fikir duit tu buat macam mana? Kalau tak fikir duit, sayang nak bagi, berarti ahli dunia lah. Tapi kalau mudah memberi, berarti ahli akhirat lah dia. Duk tentu ya. Ada satu orang dia mati dalam bulan puasa. Kebanyakan orang mati dalam bulan puasa ni adalah orang-orang yang pemurah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab Nabi terlebih pemurah ialah dalam bulan puasa. Nabi dalam bulan puasa, Nabi sungguh pemurah. Sehingga Nabi disebut dengan karihil mursalah, seperti angin yang bertiup. Seperti angin yang bertiup, maknanya memberi, 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 tak pernah berhenti memberi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu masa Tok Guru kami Pak Tikroh, dia nak perbesar surau sebab pelajar dah bertambah. Orang kata, Pak Tih pi masalah Sayyidina Muhammad, pi rumah orang ni, InsyaAllah dia boleh tolong, dia boleh bantu. Pak Tih pun pergi. Sampai di rumah orang tu, asar. Lepas asar. Sembang. Akhirnya Tok Guru Pak Tih, dia sampaikan hasrat. Tujuan damai. Orang ni kata, Allah Pak Tih, baru dia jadi orang mai. Mai ambil duit. Jadi nak bagi cash tu tak ada. Tadi yang baru orang mai, maknanya tak berhenti orang duk mai, dan dia duk bagi. Tapi tak apa Pak Tih, nanti saat. Akhirnya masalah Sayyidina Muhammad, dia masuk dalam rumah, dia buat keluar mai dalam satu sabu tangan secekak. Dia kata, hak ni Pak Tih, silap Pak Tih, rumah dah barang sikit ni, bagi hak ni lah yang anda boleh bagi kat Pak Tih. Akhirnya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad zaman tu. Pak Tih pun baliklah sapu tangan yang penuh dengan cekak mah ni. Besok dalam rumah, dia kata, dia suruh perempuan dia buang semua barang mah bagi kat Pak Tih. Balik-balik tengok, balik-balik ke pondok, Pak Tih pinilai 16,000. Macam tu ya bagi, masalah Sayyidina Muhammad. Kita panggil ahlul akhirah. Jadi sebenarnya itulah menyimpan sebenarnya. Menyimpan ni makna memberi. Bersedekah, menginfak. Itu makna menyimpan dengan makna yang sebenar. Kalau kita menyimpan di bank dunia, di bank-bank di dunia ni, hak tu semua tak dibawa ke akhirat. Hak tu semua masih belum ditransfer pergi. Jadi yang telah ditransfer ialah yang telah disedekahkan, yang telah diinfakkan. Qala wa sahibu kanzillah, manakala kita nak menyimpan, simpanlah di tangan ataupun pada orang yang disebut dengan penyimpan perbendaharaan Allah. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, orang yang menyimpan di bank Tuhan, orang yang hantar pi ke akhirat untuk disimpan di sana.
Ha, jadi kalau kamu nak, kalau kamu nak simpan, simpan pada orang yang macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa sahibu kanzillah la yukhafu alaihi al-afatu. Kalau kita simpan kepada masalah Sayyidina Muhammad, orang yang menyimpan perbendaharaan Allah, ada kita tak takut kepada dia akan mengkhianati barang kita. Rasulullah disebut dengan Al-Amin sebab Nabi ialah orang yang menyimpan perbendaharaan Tuhan. Jadi orang main simpan duit dan barangan mereka pada Rasulullah. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia siapa-siapa yang orang menganggap dia amanah, orang tu ialah ahli syurga. Orang yang orang takut nak simpan barang kat dia, mengerti namanya dalam syurga kritikal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa sahibu kanzillahi la yukhafu alaihi la afatu. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Di sini ada satu pengumuman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pihak darsa insyaAllah ala sayyidina Muhammad komitmen untuk mengadakan setiap tahun ibadah korban salah Sayyidina Muhammad, dan kita telah istiqamah membuat ibadah korban ni pada waktu PKP lagi. Alhamdulillah ramailah umat Islam di seluruh negara masalah Sayyidina telah mengadakan korban pada waktu yang kritikal tu, dan untuk itu insyaAllah pada tahun ni pun kita berazam untuk kita buat korban lagi. Cumanya masalah Sayyidina Muhammad, kita buat cara, kita buat kaedah untuk tuan-tuan buat korban. Fikrah ni masalah Sayyidina Muhammad datang daripada praktikal orang kampung kami. Saya orang Baling dan orang kampung kami adalah orang yang susah-susah. Tapi Tok Guru selalu titip, jangan lupa buat korban tahun ni. Akhirnya walaupun mereka susah, mereka tetap buat korban sebab mereka menyimpan. Jadi masalah senama kita ada 8 bulan lagi kita akan raya haji. Jadi dalam tempoh 8 bulan tuan-tuan boleh menyimpan RM100 sebulan. Jadi masalah senama Muhammad, kalau 5 bulan 160, 4 bulan 200, sebulan 800. Jadi tuan-tuan boleh buat pilihan ansuran macam mana. Kalau 8 bulan 100, 5 bulan 160, 4 bulan 200, 1 bulan 800. Saya ingat ni paling murah lah. Kami bukan berniaga, kami nak tolong orang buat korban. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, lepas tu kami nak penuhkan peti-peti air anak-anak kami pelajar untuk mereka sepanjang tahun mereka boleh makan daging. InsyaAllah itulah tujuannya. Bayaran boleh buat dua kaedah, auto debit dan juga manual. InsyaAllah bayaran boleh dibuat dari bulan 10 ni, bulan ni, hingga Jun 2024. InsyaAllah setiap bayaran akan disertakan dengan resip, dengan resit sebagai bukti kebayaran. Jadi dah maklum Haji Syed Muhyiddin, dan nanti kita tolong layari website korban kami di www.korbandarsa.com insyaAllah. Jadi nanti tuan-tuan boleh rujuk. Moga-moga insyaAllah kita buat korban, sebab korban ni ialah satu yang dituntut Nabi kita suka. Jadi kalau Nabi kita suka, kalau kita kata kita ni ialah orang cinta pada Rasulullah, tentulah kita akan buat semua yang Nabi kita suka, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah belajar kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah grup infak derasa 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Muhibin Derasa 19, seluruh Malaysia, Nazar Sekuaga, Suzi Sekuaga, Abdul Rahim Abdul Samad, Rozani Nasruddin, Muhammad Satria Budiman, hamba Allah Tawau, Hajan Rosti Sekuaga, Hasiza Kolumpo, Haji Zalizan Rosita Taman Masyuri, Umi Sekuaga Ambangan Haik, Sayang Ummah, Arwah Arsyad dan Keluarga Pandan Lumat, Ahmad Perfume Kuala Nerang, Nuraini Rozaimi, Sekuaga Melaka, Hafizi dan Keluarga Kedah, Siti Aisyah Ismail, Sungai Petani, Nur Halinda Husin, Taman Datuk Senu, Kak Anis, Keluarga Tunjang. Allah kabul semua hajat-hajat mereka. Amin. Allah mudahkan mereka jadi dunia dan juga di akhirat. Allah mudahkan urusan mereka. Allah sembuh semua penyakit. Allah angkat semua musibah. Allah jauhkan daripada kemurkaannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfilana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. سبحانك اللهم تعالى